Seperti yang sedia maklum, bayaran BPR 2021 bagi fasa kedua akan dibuat bermula pada 7 Mei 2021 secara berperingkat dan bayaran ini adalah kepada permohonan BPR 2021 yang berstatus lulus dan melepasi semakan verifikasi kelayakan. Tapi tahukah anda, tarikh bayaran ini hanya untuk mereka yang mempunyai akaun bank. Hai guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Ali Gadget. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan loceng untuk mendapatkan info terkini dari channel ini. Jadi, bagi anda yang tidak mempunyai akaun bank, bilakah bayaran BPR bagi fasa 2 ini akan dibuat? Menurut Menteri Kewangan, melalui perkongsiannya di akaun Facebook, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, pembayaran akan terus dikreditkan ke dalam akaun bank dalam tempoh 7 hingga 12 Mei 2021 bagi yang mempunyai akaun bank. Manakala bagi penerima yang tidak mempunyai akaun bank dan ini termasuklah di Sabah dan Sarawak, pembayaran akan dibuat mulai 17 Mei 2021 melalui cawangan BSN. Semakan status kelulusan BPR pula boleh dibuat mulai 7 Mei 2021 melalui pautan BPR. BPR.hasil.gov.my. Semoga dengan pembiaran BPR fasa 2 ini dapat sedikit sebanyak meringankan beban kewangan anda. Jadi setakat itu saja video kita pada kali ini dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Ali Gadget untuk pelbagai lagi info terkini dan tutorial. Cheerio!